Sementara itu pemirsa, dengan telah dikukuhkannya Profesor Dr. Ridhani Fizi sebagai guru besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bidang Pendidikan Agama Islam, setidaknya juga menambah jumlah guru besar di UIN Antasari menjadi 14 orang. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Profesor Dr. Mujibur Rahman usai mengukuhkan satu orang guru besar Profesor Dr. Ridhani Fizi nampak bahagia dan bangga. Pasalnya dengan hadirnya satu guru besar dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini, jumlah guru besar di UIN Antasari menjadi 14 orang. Melalui bertambahnya satu orang guru besar, pihaknya berharap ke depannya semakin banyak lagi yang menjadi guru besar, sehingga SDM kampus semakin banyak yang bisa berkontribusi untuk pengembangan akademik dan pengabdian terhadap masyarakat. Pihaknya saat ini juga sedang mendorong para dosen yang pangkatnya sudah memadai untuk segera memenuhi syarat-syarat sebagai guru besar yang sudah ditentukan pemerintah. Meski diakui saat ini untuk menjadi seorang guru besar, peraturannya sangat berat, terutama di bidang karya ilmiah. Akan mendorong kawan-kawan semua yang pangkatnya sudah memadai ya untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah agar dia bisa menjadi guru besar. Ya kalau bisa sih 2 kali lipat ini. 28 lah kalau bisa ya. Tapi ini kan kita berjuang ya, karena memang tidak mudah untuk menjadi guru besar saat ini karena peraturannya sangat ketat sekali, terutama di bidang karya ilmiah itu sangat berat. Meski dinilai dari segi jumlah guru besar di UIN Antasari belum ideal, secara umum semua fakultas di UIN Antasari masing-masing sudah memiliki guru besar. Seperti Fakultas Syariah terdapat 2 orang guru besar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 6 orang, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 1 orang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora 3 orang, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada 2 orang guru besar. Muhail Ahmad Ihsan, Banjar TV.